Ini udah bagus suaranya. Kita mulai aja ya, Putih ya. Karena ini molor 7 menit, gak apa-apa ya. Jadi mic-nya Ibu Uti sama mic-nya Afina Zuma jangan ditutup ya, jangan di-mute ya. Karena ini di-setting, kalau di-mute nanti minta di-unmute lagi. Jadi Ibu Uti dan Afina Zuma jangan di-mute. Ya, cuma ini ketentuannya jangan battle ya. Dia berapa menit berapa menit. Saya nggak mau seperti di WA aja ganti-gantian, cuma ada yang ngatur jamnya. Nah, iya, saya sepakat. Saya setuju nih, benar nih. Nah, ini sepakati dulu Uti sama Afizuma maunya 2 menit 2 menit apa 3 menit 3 menit atau 5 menit 5 menit. 4 menit aja, 4 menit. 4 menit bukannya kelamaan. Kelamaan itu, Bu. Gimana jalan, Bu? Aja. 3 menit paling lama ya, lah. Iya, 3 menit lah. Oke, 3 ya, menit, menit paling lama ya. Iya. Yeah. 3 menit paling lama. Ya, jadi pertanyaan apa? Mau pertanyaan kayak apa kayak pokoknya 3 menit ganti-ganti aja. Ini saya lihat timingnya kan ada di atas kecil nih, saya lihat di sini gitu. Jadi moderatornya kan Papri kan, tapi enggak usah komen apa-apa. Enggak usah komen apa-apa. Kasih tahu ininya gitu. Oke. Lamanya berapa? 5x10 gimana? 50 menit. Ya, 50 menit. 5 ya. Kali 5 ini ya, 5 kali Ibu Uti, 5 kali Afina Zuma. Oh, udah sekalian aja lah 1 jam. Ya kan pas itu nanti closing statement-nya 5 menit lagi, jadi pas 1 jam. Oh ya udah. Ya udah. Jadi tetap formal amat. Saya di WA, enggak kayak di WA tidur-tiduran sambil tidur-tiduran itu formal. Iya. Ini kan Zoom beda sama WA. Ya, kita juga enggak terlalu formal sih, Bu Uti. Supaya disiplin waktu aja ya kan. Makanya pakai timer. Oke, sudah siap ya nanti. Siapa dulu yang ini yang speak up? Karena siapa yang speak up dulu ya? Karena kita nggak ini ya, nggak pakai open langsung saja. Opening sekalian mau bertanya ya kayak di WA aja gitu. Nah, tapi bedanya nanti ada closing nanti. Ya, cuma saya kalau mau diambil layar muka saya jangan deket-deket, malu. Soalnya kelihatan jeleknya. Enggak ada ciptaan Tuhan, enggak ada yang jelek. Kalau mau buka kamera boleh, mau ditutup pun enggak apa-apa. Iya, buka tapi sesekali boleh-boleh aja. Enggak apa-apa, saya biasa aja. Baik, terima kasih. Boleh lagi ya. Kasih Zuma kita mulai ya. Iya. Iya, boleh, silakan. Oke. Ana buka dulu. Baik. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Hamdan wa syukranillah. Shalawatu salam ala Rasulillah. Amma ba'du. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ikhwan fillah dimanapun Anda berada, para penonton Bangtri Channel dan juga Uti Watimena Channel. Dan juga nanti mungkin disiarkan kembali di channelnya Afina Zuma Yutip 15. Baik, kali ini kita bertemu dengan dua narasumber yang luar biasa. Dari pihak muslim adalah Afi Zulkifli Mabas yang tidak asing lagi bagi kita semua. Dan juga dari pihak Kristen adalah Ibu Uti Watimena, dan ini juga tidak asing lagi bagi kita ya. Para sahabat, diskusi kali ini kita akan membahas tema sebetulnya tapi sangat urgen ya, karena memang ini yang sebetulnya yang menjadi persoalan antara kita pihak Kristen dan juga pihak Muslim, yaitu tentang pembuktian ketuhanan Yesus. Di mana diskusi ini kita diskusi sehat ya, berdasarkan dalil Alkitabiah dapat memungkinkan ke asumsi-asumsi supaya pembicaraan kita ini enak dan berdasar begitu. Diskusi kita ini sangat santai, para pendengar,
kita nanti atur waktunya 3 menit kali 5 ya, 5 kali bagi Ibu Uti dan demikian juga dengan di Zulkifli M. Abbas. Baru nanti 5 menit untuk closing statement. Baik, untuk menghemat waktu, para sahabat, kita mulai saja. Sebelum kita mulai, kita sapa dulu. Selamat siang, Ibu Uti. Gimana kabarnya? Sehat ya, Bu Dia? Selamat siang, sehat. Terlihat ini bajunya warna merah, ceria sekali. Ya, semerah bibirnya. Ya, rumah nih ada lampu. Ada lampu. Iya, benar. Oke. Kita juga sapa. Assalamualaikum, Gurunda Abdul Abbas. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana Afi, kabarnya? Sehat? Semalam gak tidur kayaknya? Iya, ini masih ngantuk-ngantuk ini. Cuman karena Ibu Uti kan senior ya, jadi harus kita layani baik-baik. Iya, benar sekali Afi. Baiklah, kita mulai saja untuk menghemat waktu. Kita pelit ya Uti duluan, karena kita mau Uti sampaikan, kita nggak ada opening statement, langsung memberikan statement, dan juga kalau mau bertanya silahkan. 3 menit dimulai ketika Ibu Uti berbicara, silahkan Bu. Ya, terima kasih Mas, terima kasih sudah melayani tantangan saya. Sebetulnya saya sih ngajak Pak Menteri ya, jadi ketika Pak Zulkifli yang jelas saya sudah ingin niat saya untuk mengutarakan keberatan saya untuk semua keberatan-keberatan yang menuduh bahwa kami orang Kristen ini menyembah manusia, yang menuduh bahwa kami orang Kristen ini manusia gitu. Dan terima kasih juga buat Pak Zulkifli yang sudah menerima tantangan ini. Kita kan sudah berkali-kali ya bicara tentang hal ini sudah berkali-kali dan tidak pernah menemukan titik temu. Tetapi lewat pertemuan ini saya ingin mengatakan kepada Pak Zulkifli, dan saya berharap supaya ada titik temu, ada kejelasan ya, saya bisa jelas atau Pak Zulkifli yang bisa menjelaskan gitu kepada saya. Karena ini memang topiknya head to head dan sama-sama 3 menit ya. Karena kalau di WA ada yang setengah jam, ada yang 1 jam, ada yang 30 menit gitu. Jadi yang panjang-panjang, jujur ya, saya bilang yang panjang-panjang itu kalau panjang saya nggak pernah baca lagi, nggak pernah saya buka lagi pernyataan-pernyataan Pak Zulkifli yang belakangan-belakangan, karena itu sudah bikin pusing gitu. Karena satu ayat saja di depan itu sudah harus dijawab dengan penjabaran yang panjang. Lewat kesempatan ini saya mau supaya Pak kita sama-sama bisa melihat ya sebetulnya mana yang benar gitu ya, karena ini perlu pembuktian. Dan saya mengatakan bahwa Yesus itu Tuhan karena berdasarkan dengan bukti-bukti, berdasarkan dengan fakta-fakta, dan berdasarkan dengan semua data-data empiris yang sudah sudah ada gitu. Karena kedatangan Yesus itu dia tidak dadak sontak, karena apa yang terjadi pada diri Yesus itu adalah penggenapan dari semua nubuat-nubuat yang sudah dilaksanakan, sudah diwartakan gitu loh. Seumpama seorang presiden ketika dia mau datang ke kampung kami, Pak Jokowi, dia mau datang ke kampung kami, dia mengirimkan WA-nya. Lalu ketika dia mengirimkan WA-nya, dia memberi sosialisasi, dia kasih tahu, dia kirim surat. Dia mau datang tanggal 30 gitu kan. Lalu setelah tanggal 30 semua orang sudah tahu, ya kan? Semua orang sudah tahu, lalu semua orang tahu bahwa yang datang itu tidak lain, tidak bukan adalah Jokowi. Nah, ini adalah analogi tentang kedatangan Yesus gitu loh. Dan ditunggu-tunggu, memang kedatangan Mesias itu sedang ditunggu-tunggu, memang ditunggu-tunggu, dan dialah itu. Yesus itu sudah datang berdasarkan apa yang sudah dinubuatkan, berdasarkan dengan surat ya, surat pemberitahuan istilahnya. Dia menggenapi semua yang sudah yang menulis tentang dia sudah digenapi semua, sudah dikatakan bahwa dia akan datang, dia lahir dari tunas Daud, lalu dia akan ada. Baik, terima kasih Ibu Uti, waktunya sudah
habis ya, ini lewat 3, lewat 8 detik, ini 3 menit 8 detik, nggak apa-apa. Karena tadi Ibu T sedang enak berbicara, saya biarkan selama 8 detik. Oke, selanjutnya silahkan ditanggapi, Akhi Zuma. Waktu 3 menit akan dimulai seiring dengan Akhi Zuma berbicara. Silahkan. Baik. Jadi pertama-tama terima kasih atas undangannya untuk berdiskusi dengan Bu Uti ini ya. Meskipun tadinya tantangannya ternyata untuk Adinda Bamtri, tapi nggak apa-apa. Jadi menurut pemahaman sahabat Kristen, memang Yesus itu adalah Tuhan. Jadi karena orang-orang Kristen, sahabat Kristen memahami Yesus itu adalah Tuhan, maka karena mengaku bahwa Tuhan itu adalah satu, nah ini yang menjadi polemik nantinya. Kalau Yesus adalah Tuhan, berarti Yesus lalai karena tidak mengajarkan ketika dia di muka bumi bahwa dirinya adalah Tuhan. Ada hal yang menarik di dalam kisah para rasul bab 2 ayat 36. Di situ dikatakan bahwa seluruh kaum Israel harus tahu dengan pasti bahwa Allah ya atau Hashem telah membuat Yesus yang kamu salibkan itu menjadi Tuhan dan Kristus. Nah, di sini jelas ada dua oknum yang diceritakan oleh kisah para rasul ini. Allah telah membuat Yesus yang disalibkan itu menjadi Tuhan. Begitu juga di terjemahan lama, terjemahan baru sama, membuat dan menjadi ya. Allah telah membuat, Allah telah menjadikan Yesus menjadi Tuhan. Berarti kalaupun Yesus itu adalah Tuhan, dia itu adalah Tuhan yang baru dibuat. Nah, ini menurut pernyataan yang ada di dalam kisah para rasul. Artinya bahwa ketika Yesus itu adalah Tuhan yang baru dibuat, ini menandakan bahwa tadinya bukan Tuhan, tetapi nanti setelah disalib baru kemudian Allah menjadikan Yesus itu menjadi Tuhan. Nah, saya hanya ingin Ibu Uti, ya saudari saya ini, menjelaskan kepada saya, Tuhan Yesus yang Anda sembah itu sejak kapan dia meniti karir menjadi Tuhan? Itu aja yang harus kita fokuskan ke sana. Terima kasih. Dinda, baik, Dinda Bamtri, bisa nggak timernya di, ya, dimunculkan supaya saya tahu bahwa waktunya sudah selesai atau belum? Ini ditentukan timernya kan? Begitu ya. Iya, sebentar. Kalau di channelnya, di YouTube-nya kelihatan, tapi di Zoom-nya mungkin tidak, karena ini dua apa ya? Kalau dua tampilan di share nggak bisa. Saya pakai OBS Akina, tapi di channelnya bisa dilihat itu. Tapi nanti kalau mau 30 detik terakhir mau diingatkan nggak apa-apa? Boleh, 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 boleh. Iya, ingatkan aja. Iya, sip. Supaya ya. Nah, oke. Okay. Ini sudah diakhiri tadi sama Akhi Zuma. Silakan. Sebetulnya waktunya masih ada 10 detik, 30 detik ya, nggak apa-apa karena sudah diakhiri. Silakan Ibu Uti, tanggapannya 3 menit akan dimulai seiring dengan Ibu Uti berbicara. Silakan. Ya, terima kasih Pak Julkifli. Jadi Pak Julkifli mengambil ayat dalam kisah para rasul. Sebetulnya saya mengharapkan supaya dialog ini head to head, yang namanya head to head, jadi ada dua keseimbangan. Pak Julkifli ketok kepala saya, saya juga ketok kepala Pak Julkifli, istilah kasarnya. Jadi nanti saya juga punya hak ya Pak ya untuk mempertanyakan ketuhanan Bapak gitu. Karena nggak bisa kalau Bapak hanya mempertanyakan ketuhanan kami, itu artinya kami diadili, aku di judge gitu loh, di interview gitu loh. Ya, yang kita lakukan silakan. Ini adalah dialog gitu ya. Nanti ya, saya juga akan ada pertanyaan untuk Pak Julkifli. Tetapi saya menjawab pertanyaan dari Pak Julkifli dulu. Pak Julkifli mengatakan di dalam kisah para rasul 2 ayat 36 itu adalah pernyataan dari rasul siapa? Rasul Petrus sendiri. Rasul Petrus ini boleh kita kenal, dia adalah murid yang dikasihi oleh Yesus gitu loh. Dia juga yang mengatakan bahwa Yesus itu adalah Mesias, anak Allah gitu. Dan Rasul Petrus ini juga yang disuruh oleh Yesus untuk menggembalakan domba-dombaku gitu loh.
Lalu Rasul Petrus ini jadi dengan kesimpulan, dengan melihat kesimpulan itu, dapatlah kita mengerti bahwa Rasul Petrus ini tahu betul siapa Yesus itu, gitu kan? Tahu betul siapa Yesus itu. Jadi Rasul Petrus ini, dia sendiri juga yang mengatakan bahwa Yesus itu adalah Mesias dan anak Allah. Nah, jadi Rasul Petrus dengan mengatakan Kisah Para Rasul 2 ayat 36 ini bukan berarti bahwa Elohim menjadikan Yesus itu menjadi Tuhan. Awal-awalnya Yesus adalah manusia, lalu ditepuk-tepuk menjadi Tuhan, itu dipaksa-paksa menjadi Tuhan dengan cara Pak Zulkifli mengambil ayat ini, gitu loh. Karena Rasul Petrus ini tahu sekali bahwa Yesus itu adalah penggenapan dari nubuat-nubuat yang sudah menulis tentang Yesus. Rasul Petrus tahu bahwa Mesias itu artinya Allah yang datang menjadi manusia, menjadi raja-raja penyelamat, gitu loh. Rasul Petrus tahu itu. Nah, ketika dia mengatakan hal seperti ini artinya, ini berdasarkan konteks. Sekali lagi, ini berdasarkan konteks, tidak bisa Bapak Zulkifli ambil maunya sendiri sesuai dengan apa yang tertulis satu ayat, lalu melupakan latar belakang ceritanya, lalu melupakan latar belakang penulisan ayat. Apa maksud dari Rasul Petrus mengatakan ini? Rasul Petrus mengatakan seperti ini karena untuk mengingatkan kepada orang-orang yang sedang dia nasihati. Yesus yang sudah kamu bunuh itu, dia itu, kalian nggak tahu kalau dia itu adalah Tuhan. Dengan kematiannya, dengan kebangkitannya, dia itu jadi Tuhan. Barulah sadar mata mereka, itu maksudnya. Ya, itu maksudnya. Jadi ketika Petrus mengatakan bahwa Yesus yang kamu sakitkan itu menjadi Tuhan, ketika dia disalibkan, ketika dia mati, ketika dia bangkit, barulah terbengong-bengong orang. Barulah mereka sadar bahwa betul apa yang Yesus katakan, bahwa dia itu adalah Tuhan. Oke, baik. Terima kasih. Menit sudah berakhir. Terima kasih Ibu Uti. Selanjutnya tanggapan dan pertanyaan dari Aki Nazuma. Silakan Aki. Baik. Jadi intinya ketika Ibu Uti menjelaskan bahwa ketuhanan Yesus itu berasal dari pengabaran daripada Petrus bahwa Yesus telah menjadikan. Nah, ini yang saya ingin bahas di sini, apa yang saya ingin Ibu jelaskan di sini, bagaimana kemudian pernyataan Petrus bahwa Yesus ini telah dijadikan, Allah membuat Yesus itu menjadi Tuhan, itu ceritanya kayak mana? Ini yang perlu dibahas. Karena melalui dalil itulah kemudian Yesus yang tadinya manusia, Yesus yang tadinya anak manusia, ketika dikatakan oleh Petrus, kamu telah menyalib Yesus, sehingga Allah menurut Petrus mengatakan bahwa Yesus yang engkau salibkan itu telah dibuat menjadi Tuhan oleh Tuhan, oleh Allah maksudnya. Nah, ini yang perlu dipahamkan kepada khalayak banyak, bagaimana kemudian dalil ini bisa dijadikan sebagai acuan untuk menuhankan Yesus, sedangkan Yesus itu adalah menurut Petrus esensi yang dituhankan, yang dibuat menjadi Tuhan menurut pengakuan Petrus. Artinya Yesus ini adalah manusia yang dibentuk menjadi Tuhan oleh pengakuan Petrus. Lalu kemudian tidak ada pernyataan Yesus yang mengatakan dia itu adalah Tuhan, dia itu adalah pencipta, dia itu adalah Khalik. Semua ajaran Yesus ketika kita telaah dengan baik justru mengajarkan bahwa dirinya itu bukan Tuhan. Nah, jika kemudian melalui pernyataan-pernyataan bahwa Yesus itu adalah Tuhan berdasarkan pengakuan Petrus, lalu kemudian Ibu mengatakan bahwa Bani Israel, apa orang-orang yang ada pada saat itu setelah diajarkan oleh Petrus, maka mereka sadar bahwa ternyata Yesus itu adalah Tuhan. Tapi faktanya tidak ada satu orang pun yang menunggu detik-detik kebangkitan Tuhan, apa manusia Yesus yang sudah yang dibuat menjadi Tuhan, ditunggu oleh orang Israel. Lalu orang yang percaya kepada pengajaran Petrus itu kemana? Kenapa mereka tidak menuhankan Yesus? Jika benar pengabaran dari Petrus itu dipercayai oleh orang-orang asal mula, atau ayat ini belakangan munculnya setelah Yesus itu tidak ada, yang mengajarkan bahwa Allah telah menjadikan Yesus menjadi Tuhan. Berarti Yesus kalaupun Tuhan, dia adalah Tuhan yang dijadikan. Jadi Tuhan yang Maha Esa membuat Tuhan-Tuhanan bernama Yesus yang kemudian dituhankan oleh teman-teman Kristen. Pertanyaan saya, Yesus itu sejak kapan menjadi Tuhan? Silakan Bu Uti.
Oke, baik. Waktunya digunakan dengan sangat baik oleh Afizuma. Itu pertanyaannya tadi, barangkali sudah dicatat oleh Ibu Uti. Silakan Ibu Uti, 3 menit penjelasan Ibu Uti dimulai dengan Ibu Uti Bersah. Silakan. Ya, terima kasih Pak Julkiri. Nah ini saya bilang tadi Pak Julkiri, ayat kami ini ayat berdasarkan konteks. Ayat kami ini ayat bukan tidak bisa asal comot. Kalau Pak Julkiri asal comot, itulah Pak Julkiri akan mempunyai pikiran sendiri. Pak Julkiri akan mempunyai analogi atau asumsi sendiri dengan asal comot. Nah, Pak Julkiri, saya mau kasih tahu Pak Julkiri, kalau Bapak baca dengan teliti sekali ayat ini, Bapak juga bisa tahu loh, saya bisa terangkan kepada Bapak. Di situ dikatakan, jadi seluruh kaum Israel harus tahu dengan pasti bahwa Allah telah membuat Yesus yang kamu salibkan itu. Nah, dengar ya. Yesus yang kamu salibkan itu menjadi Tuhan dan Kristus. Nah, itu dia. Nah, itu dia, Pak. Jadi, latar belakangnya adalah ketika Yesus masih ada di bumi ini, ketika dia masih ada bersama para murid-muridnya, tidak satupun mereka percaya 100% bahwa Yesus adalah Tuhan. Oleh sebab itu, menjawab pertanyaan dari Bapak Julkifli, bahwa tidak ada satupun orang yang menunggu detik kebangkitan Yesus itu. Karena Yesus mengatakan bahwa, karena Bapak mengatakan kalau mereka percaya Yesus itu Tuhan akan kebangkitannya, maka mereka akan menantikan detik-detik kebangkitan Yesus menjadi Tuhan. Karena mereka sama sekali tidak mempercayai, Pak. Mereka kehilangan harapan ketika Yesus itu diarak-arak disalib. Mereka bahkan meninggalkan Yesus, bahkan Petrus menyangkal Yesus itu, Pak. Tetapi ketika Yesus bangkit lagi, disitulah mata mereka terbelalak, mata mereka melotot gitu, dan mereka tersengat. Yang terhalailah mereka mempunyai hati berkobar-kobar, baru tahu bahwa Yesus yang disalib itu menjadi Tuhan pada saat dia bangkit lagi. Itu dia, Pak. Dari situlah mata mereka terperangah gitu. Lalu makanya Petrus mengatakan, jadi seluruh kaum Israel harus tahu dengan pasti bahwa Allah telah membuat Yesus yang kamu salibkan itu menjadi Tuhan dan Kristus. Ini berbicara tentang anak Allah, Pak. Posisi Yesus itu tetap sebagai anak Allah. Oke, anak Allah ini bicara tentang Trinitas. Itulah sebabnya kami mempunyai Tuhan yang disebut Allah Tritunggal. Allah yang anak, Allah yang manusia, Allah yang roh, Allah Bapa, Allah anak, dan Allah Roh Kudus. Adalah anak, gitu loh. Dia menjadi Tuhan pada saat dia dibangkit. Jadikan Tuhan, artinya mereka baru sadar bahwa Yesus memang Tuhan pada saat dia bangkit kembali dan dia naik ke sorga. Di situ, Pak, kalau Bapak baca begitu, dia mengatakan ini kepada orang-orang Israel supaya mereka tahu, gitu, Pak. Baik, terima kasih Ibu Uti. Waktunya 3 menit sudah digunakan dengan baik. Oke, selanjutnya waktu untuk Aki Duma. 3 menit juga, silakan Aki dimulai dengan Aki berbicara. Silakan. Baik, jadi dari paparan-paparan Ibu Uti itu jelas sekali bahwa Yesus itu adalah Tuhan yang dibikin oleh Tuhan. Yesus itu Tuhan yang dibuat oleh Tuhan. Itu berdasarkan dalil Kisah Para Rasul 2 ayat 36. Petrus berkata, Allah telah menjadikan Yesus yang kamu salibkan itu sebagai Tuhan. Jadi yang disalibkan ini bukan Tuhan. Nanti setelah dijadikan baru menjadi Tuhan. Karena mustahil Tuhan itu disalib, kan gitu ya. Lalu kemudian, sebelum Allah menjadikan Yesus itu sebagai Tuhan, nyata di dalam kitab Ibu bahwa Yesus itu adalah nabi, hanyalah seorang anak dari tukang kayu bernama Yusuf. Itu diterangkan di Matius 21 ayat 10 ayat 11. Dan ketika ia masuk ke Yerusalem, gemperlah seluruh kota itu dan berkata, siapakah orang ini? Dan orang banyak itu menyahut, dialah nabi Yesus dari Nazaret di Galilea. Artinya Petrus ya menjadikan Yesus sebagai Tuhan sesuai dengan apa yang dijabarkannya. Nanti setelah disalib, baru kemudian Yesus itu dijadikan oleh Allah menjadi Tuhan. Berarti Tuhan menjadikan Tuhan.
Jadi Yesus ini adalah Tuhan yang baru dilantik menjadi Tuhan setelah disalibkan. Karena dalilnya ada. Ini kita mengikuti dalil. Jadi saya tidak berandai-andai ataupun berasumsi. Saya berdasarkan dalil yang ada. Allah telah menjadikan Yesus yang kalian salibkan itu sebagai Tuhan. Itu. Lalu kemudian di dalam Roma 14 ayat 9. Sebab untuk itulah Yesus telah mati dan hidup kembali supaya Yesus menjadi Tuhan. Baik atas orang-orang mati maupun atas orang-orang hidup. Jadi dalilnya ayat ini menerangkan bahwa Yesus harus mati dulu supaya dia dibangkitkan kembali agar menjadi Tuhan. Jadi baik Petrus maupun Paulus sama-sama menerangkan bahwa ketuhanan dan Yesus itu nanti setelah kematian baru kemudian dia dijadikan menjadi Tuhan. Berarti sebelumnya belum menjadi Tuhan. Itu titik fokusnya, bahwa yang menjadi sembahan orang Kristen sekarang ini adalah Tuhan yang baru dituhankan, Tuhan yang baru dibuat, Tuhan yang baru dijadikan menjadi Tuhan. Kan itu ya? Ini tidak ada bantahan sampai di sini karena dalil yang menyatakan itu. Dalil yang menyatakan itu. Jadi Yerusalem itu harus tahu bahwa yang mereka salibkan, orang-orang yang menyalibkan Yesus itu harus tahu bahwa yang mereka salibkan itu telah dijadikan menjadi Tuhan oleh Allah. Itu titik poinnya di situ. Dengan kesimpulan ini, maka saya katakan bahwa Yesus itu Tuhannya, sahabat kita Kristen itu adalah Tuhan yang dibentuk nanti setelah satu Masehi. Nah, makanya kalau misalnya ibu mengatakan, oh tidak, dia itu sudah Tuhan memang dari sananya. Silakan ibu jawab sejak kapan Yesus itu menjadi Tuhan. Membantah dalil-dalil ini, silakan. Oke, baik. Baik, itu bagus sekali waktunya 3 menit. Dan nanya terakhir tadi, silakan ibu Uti dijabarkan 3 menit juga untuk ibu Uti dimulai sejak ibu Uti berbicara. Ya, sekali lagi saya mau bilang kepada Pak Julkifli, nyata sekali Pak Julkifli tidak mau terima pernyataan saya. Ini bukan saya yang, inilah kenyataan. Bapak yang tidak mau menerima kenyataan yang ada di Alkitab. Karena iman Kristen itu memang kalau Yesus itu yang mengaku adalah penebus dan juru selamat, dia mengaku bahwa dia akan bangkit lagi. Ketika dia tidak bangkit, ya memang sia-sia iman percaya kami. Rasul Paulus juga mengatakan, kalau Yesus tidak bangkit lagi, makanya akan sia-sia iman percaya kami. Dan yang perlu Bapak ketahui adalah, itu berbicara tentang orang-orang pada masa itu, sebelum Yesus itu, dia disalib, sebelum dia bangkit dari antara orang mati itu, tidak satupun orang yang percaya 100% bahwa dia Tuhan. Ketika dia disalib, semuanya itu hancur hatinya, lalu mereka tidak punya harapan. Tetapi ketika dia itu bangkit lagi, barulah mata mereka terbelalak, barulah sadar mereka bahwa Yesus itu memang Tuhan. Itu loh Pak. Kalau Bapak mengatakan bahwa ini akal-akalan saya, oh tidak. Justru Rasul Petrus sendiri sudah mengatakan sejak awal bahwa Yesus itu adalah Tuhan. Tuhan ya manusia yang disebut anak Allah. Dan Rasul Yohanes pun sudah mengatakan dengan jelas bahwa Yesus itu adalah Tuhan. Tuhan itu di dalam Yohanes 1 ayat 14, firman itu manusia dan firman itu adalah Allah sendiri, telah menjadi manusia. Semua murid-murid itu tahu Pak 100% akan perkataan Yesus, tetapi ketika dia disalib itu tidak ada harapan. Inilah yang dimaksud oleh Rasul Paulus dan Rasul Petrus bahwa Tuhan telah membangkitkan. Jadi dia dibangkitkan dulu untuk menggetarkan mata mereka. Mereka baru sadar bahwa memang itu adalah Tuhan gitu loh. Kesadaran mereka 100% itu tumbuh pada saat Yesus bangkit lagi dari antara orang mati gitu loh Pak. Nah, Matius 16 ayat 16 jelas dikatakan, maka jawab Simon Petrus, engkau adalah Mesias, anak Allah yang hidup. Petrus menempatkan Yesus itu sebagai jelmaan Allah, anak apa? Ya, yang artinya firman telah menjadi manusia. Sejak awal Petrus sudah tahu gitu loh. Jadi yang dimaksudkan bahwa Allah telah membangkitkan Yesus yang kamu salibkan itu menjadi Tuhan dan Kristus, itu berdasarkan konteks ceritanya dia sedang memarahi bangsa Israel itu yang telah menyalibkan mereka itu. Ini di depan orang-orang yang telah menyalibkan Yesus, Pak.
barulah sejak itu orang menyembah Yesus 100% sebagai Tuhan. Sebelum dia mati, itu sebelum dia bangkit, semua orang menganggap dia hanya nabi, guru, dan hanya seberapa saja yang percaya 100% gitu loh. Dan Yohanes mengatakan, baik Ibu Uti, waktunya sudah habis 3 menit ya. Oke, selanjutnya bagian Aki Zulkifli Mabas, 3 menit Aki, silakan. Oke. Jadi pernyataan-pernyataan yang saya utarakan tadi itu mengenai Yesus itu dijadikan menjadi Tuhan oleh Allah itu belum terbantahkan. Lalu kemudian Ibu sudah mengakui bahwa dengan tidak mempercayai Yesus itu bangkit, maka gugur kekristenan di situ. Artinya Yesus itu memang harus mati, Yesus itu memang harus bangkit untuk menebus dosa-dosa manusia. Karena ada kekuatan di situ yang ingin diajarkan oleh kekristenan, yaitu bahwa manusia itu sejak lahir itu membawa dosa waris, sehingga Tuhan itu harus menjelma menjadi manusia, mati di atas tiang salib, baru kemudian menebus dosa-dosa tersebut. Tetapi kalau kita lebih jauh menelaah, ya, apakah benar pengajaran Yesus, pengajaran Paulus bahwa dengan matinya Yesus, apabila yang kita beritakan tentang bangkitnya Yesus, tentang penyaliban Yesus dan seterusnya itu tidak benar, maka sia-sialah pemberitaannya Paulus tentang ketuhanan Yesus. Nah, inti dari pengajaran Paulus, dia ingin mengatakan bahwa Tuhan datang ya untuk menyerahkan nyawanya untuk menebus dosa-dosa manusia. Sementara sebelum prosesi ini terjadi, Yohanes di dalam kitab Ibu sendiri dikatakan sebagai orang yang suci, tidak membawa dosa waris. Berarti apa yang diklaim oleh Paulus tentang kematian Yesus menebus dosa itu terbantahkan di dalam Markus 6 ayat 20, sebab Herodes segan akan Yohanes karena ia tahu bahwa Yohanes adalah orang yang benar-benar suci, adalah orang yang benar-benar mutlak pemberitaannya tidak diragukan, dan dia adalah orang yang suci. Jadi ia melindungi Yohanes ini. Itu. Lalu kemudian dikatakan lagi di dalam Lukas 1 ayat 15, sebelum ia akan besar di hadapan Tuhan, ia tidak akan minum anggur, tidak minum minuman keras, dan ia akan penuh dengan Roh Kudus mulai dari rahim ibunya. Lukas 1 ayat 66, tangan Tuhan menyertai dia. Lalu kemudian di Lukas 1 ayat 80 juga diterangkan di sana bahwa Yohanes ini itu bertambah besar dan makin kuat rohnya, dan ia tinggal di padang gurun sampai hari ia harus menampakkan diri kepada Israel. Jadi ayat demi ayat menerangkan Yohanes sebelum Yesus itu bangkit sudah dinyatakan dia adalah sebagai orang yang penuh Roh Kudus, dia adalah orang yang suci. Artinya konsep Paulus dengan menjual bahwa Yesus datang untuk menebus dosa manusia itu keliru, itu salah. Terbukti dengan dalil-dalil Yohanes itu adalah orang suci. Belum lagi kalau kita berbicara mengenai Daniel, berbicara mengenai apalagi bicara mengenai nabi-nabi atau utusan-utusan yang lebih dulu datang yang diceritakan dalam kitab Raja-Raja dan juga Yesaya. Di situ terlalu banyak orang suci yang menggagalkan kedatangan Yesus sebagai penebus dosa karena mereka sudah suci duluan, gitu loh. Oke, silakan. Baik, terima kasih Aki. Waktunya sudah habis 3 menit. Silakan Bu Uti, 3 menit. Silakan Ibu Uti. Ya, Pak Zulkifli, laporan saya bahwa apa yang dikatakan oleh Rasul Petrus itu benar, ya, dan tepat dan amin. Karena Rasul Petrus itu bicara kepada orang-orang yang menyalibkan Yesus. Yang dimaksudkan Allah telah membangkitkan Yesus yang kesalibkan ini menjadi Tuhan dan Kristus, itu artinya latar belakangnya adalah mereka setelah itu mereka percaya betul bahwa Yesus adalah Kristus. Itu bukan berarti ada dua Tuhan, sama sekali tidak berarti. Terputus suaranya. Mesias, anak Allah yang hidup. Jadi sejak awal Petrus sudah tahu bahwa Yesus itu adalah anak Allah, jelmaan Allah, seperti yang dikatakan oleh Rasul Yohanes. Pak Zulkifli tidak bisa mengalihkan pikiran saya dengan mengatakan bahwa tidak mungkin Yesus datang itu untuk menebus dosa. Kita tidak bicara esensi tentang menebus dosa kedatangan Yesus. Kita bicara tentang jati diri Yesus, gitu loh Pak.
kita bicara tentang jati diri Yesus, dan saya tidak mau Bapak giring menuju penebusan dosa. Ya, saya tidak mau Bapak giring ke situ. Saya mau bicarakan, saya mau tunjukkan bahwa Yesus itu adalah Tuhan berdasarkan dengan pengakuan Petrus sendiri. Petrus mengatakan engkau adalah Mesias, anak Allah yang hidup. Anak Allah di situ diterangkan oleh Rasul Yohanes adalah firman yang telah menjadi manusia. Dan yang Bapak kasih tahu ke saya, Yohanes Yesus itu anak Zabedius gitu loh Pak. Dan yang perlu Bapak ketahui, Yohanes sendirilah yang mengatakan bahwa Yesus itu adalah Tuhan. Yesus itu adalah satu-satunya Allah yang benar gitu loh. Yohanes sendiri mengatakan ya, Yohanes mengatakan Yesus itu adalah Allah yang benar. Kami ini ada di dalam yang benar, di dalam anaknya Yesus Kristus. Dia adalah Allah yang benar dan hidup yang kekal. Lalu Rasul Petrus juga yang Bapak bilang dia membangkitkan, mengangkat Yesus dari Tuhan. Ya, Rasul Petrus mengatakan begini, dan keselamatan tidak ada di dalam siapapun juga selain di dalam Dia, sebab di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita diselamatkan. Nah, itu dia penyelamatan. Petrus memberikan indikasi bahwa Yesus itu adalah penyelamat, penyelamat umat manusia, dan tidak ada keselamatan di bawah nama, di dalam kolong langit selain dalam nama Yesus. Gitu loh. Kan bahwa Yesus adalah Tuhan, setelah itu Bapak harus membuktikan yang mana yang Tuhan yang benar gitu loh. Ya, jadi jelas ketika Bapak katakan saya tidak menjawab, tidak, bukan saya tidak menjawab, Bapak yang tidak terima. Ya, tidak terima cerita kronologisnya. Ketika Petrus mengatakan bahwa Yesus itu dibangkitkan menjadi Tuhan dan Kristus, itulah terbelakangnya, Pak. Mereka terbelalak. Terputus. Terputus ya? Iya. Gimana? Halo? Sudah suara Afi jelas di sini? Iya. Jadi ini giliran saya bicara ya? Oke. Iya, silakan Afi. Baik. Jadi tadi di awal saya sudah menjelaskan bahwa Yesus itu adalah Tuhan yang dibuat. Yesus itu adalah Tuhan yang dijadikan menurut informasi Petrus, menurut informasi daripada Paulus. Nah, Paulus ini mengajarkan bahwa dengan matinya Yesus, dengan bangkitnya dia, itu misinya adalah untuk menebus dosa. Kalau Yesus itu tidak bangkit, Yesus itu tidak disalib, maka gugurlah kekristenan, kan gitu. Karena kedatangan Yesus itu mendamaikan antara Tuhan dengan manusia, dengan matinya dia, dengan darahnya dia. Nah, kapan itu gugur? Yaitu gugurnya penebusan dosa waris, maka gugur semua itu. Gugurlah kekristenan itu. Nah, coba kita lihat bagaimana kemudian Matius 13 ayat 17, Matius 5 ayat 45, Petrus 1 ayat 21, Lukas 13 ayat 28, lalu kemudian Yohanes 5 ayat 18, Matius 5 ayat 10 sampai ayat 12, itu menceritakan orang-orang suci yang tidak butuh tebusan dosa dari Yesus. Artinya, apa yang diterangkan oleh konsep iman Kristen, rumusan-rumusannya jelas untuk menebus dosa manusia. Ternyata sebelum Yesus menebus, orang-orang ini sudah dikabarkan sebagai orang-orang yang suci. Jadi kitab sucinya orang Kristen, sahabat Kristen, itu justru menjadi saksi bahwa banyak sekali orang-orang suci, orang-orang soleh yang telah berlalu sepanjang sejarah yang diceritakan dalam kitab mereka. Yaitu nabi-nabi yang tidak pernah membangkang, mereka diceritakan dalam kitabnya orang Kristen sendiri sebagai orang-orang yang suci, orang-orang yang kudus, yang tidak pernah mencemarkan dirinya terhadap dosa. Lalu siapa yang mengajarkan kemudian bahwa manusia itu semuanya berdosa, yang mana dosanya itu dibawa karena akibat daripada kesalahan Adam, gugur oleh kitabnya itu sendiri. Ini nyata, ini fakta, ini bukan hurafat, ini bukan main-main yang saya jelaskan. Ketika Petrus, ketika Paulus mengajarkan Tuhan Allah telah menjadikan Yesus yang dibunuh itu menjadi Tuhan, apa tujuannya? Supaya menebus dosa waris. Oh, ternyata sebelum Yesus itu mati, sebelum Yesus itu bangkit, orang-orang suci itu sudah ada kok. Malah jelas dikatakan ketika terjadi penyaliban, kuburan terbuka, orang-orang kudus keluar dari pemakaman dan berjalan masuk ke dalam Yerusalem. Ini ayat, ini dalil, dan mutlak harus dipercayai kalau
Ibu Uti adalah orang Kristen yang baik. 30 detik. Jadi konsep itu bukan, ibu itu bukan melawan saya, melawan ajaran yang ada di kitab ibu sendiri. Orang-orang suci sebelum Yesus dikatakan disalibkan, itu sudah ada. Mereka orang-orang yang dinaungi oleh Allah, orang-orang yang dijaga oleh Allah. Dia berlaku sesuai dengan dorongan Roh Kudus yang ada pada diri mereka. Tangan Allah bekerja atas mereka. Lantas kemana itu konsep bahwa Adam itu mewariskan dosa? Kemana itu konsep? Lalu kemudian ketuhanan Yesus ternyata. Oke, silakan. Iya. Baik, baik, baik. Iya, semangat sekali dua narasumber ini, masya Allah ya. Mudah-mudahan para penonton pun puas dengan pemaparan-pemaparan dari Ibu Di, apalagi dari Ina Zuma ya. Mudah-mudahan memperoleh ilmu. Ini sudah 30 menit, tadi 6 menitnya nggak terhitung di layar. Kalau dilihat di layar, bagi para penonton itu sudah 24 menit. Kita janji tadi 1 jam selesai. Ini Ibu Uti sudah speak up 5 kali 3 menit dan Akina Zuma juga sudah speak up 5 kali 3 menit. Artinya kita masih punya waktu sekitar 30 menit lagi untuk berdiskusi. Silakan kembali kepada Ibu Uti untuk melanjutkan pemaparannya. Silakan ya. Ibu Uti 3 menit. Ya, terima kasih Pak Zulkifli. Jadi gini Pak Zulkifli, kita masih bicara, kita masih belum ketemu. Saya bukan masih belum ketemu ya. Kelihatan sekali bahwa Bapak menghindar dari pernyataan saya, kenyataan yang ada bahwa sebetulnya Petrus itu kan konteksnya saya sudah bilang bahwa dia sedang bicara kepada orang-orang yang menyalibkan Yesus. Bukan berarti Yesus dijadikan Tuhan untuk datang ke dunia jadi Tuhan untuk menebus dosa manusia. Dan kedatangannya menebus dosa manusia itu sia-sia karena semua orang sudah berdosa. Bukan itu Pak, itu perlu pembahasan yang lain lagi gitu loh. Saya mau kasih tahu kepada Pak Zulkifli bahwa Yesus itu adalah Tuhan. Dan maksud Petrus mengatakan bahwa Allah telah membangkitkan Yesus yang telah kamu salibkan itu menjadi Tuhan dan Kristus. Artinya bahwa mereka baru sadar bahwa Yesus memang Tuhan sesuai dengan pengakuan Yesus. Baru saat dia bangkit dari antara orang mati. Itu bicara tentang hal itu Pak, bukan bicara tentang penebusan, bukan bicara tentang hal yang lain gitu loh. Lalu ketika Bapak mengatakan kalau gitu Elohim membangkit Yesus itu artinya Tuhan menjadikan satu Tuhan. Oh maaf Pak, ini yang tidak Bapak mengerti, karena Alkitab dengan awal, secara awal yang saya bilang bahwa Pak Jokowi mengatakan itu, memberitahukan kedatangannya, artinya nubuatnya itu sudah ada. Sudah ada dengan jelas, terang, benderang bahwa Yesus itu adalah Allah sendiri yang telah menjadi manusia, datang ke bumi, Pak. Dan Rasul Petrus juga tahu hal itu. Dia datang untuk menjadi penyelamat, penebus umat manusia. Tetapi yang kita bicarakan di sini adalah ketuhanannya itu. Jelas di dalam Yesaya 63 ayat 9 itu berkata, Pak. Berkata 63 ayat 9, dalam segala kesesakan mereka bukan seorang duta atau utusan, melainkan ia sendirilah yang menyelamatkan mereka. Dialah yang menebus mereka dalam kasihnya dan belas kasihan. Ia mengangkat dan menggendong mereka selama zaman dahulu kala. Jelas tercatat bahwa yang datang itu adalah Pak Jokowi. Jelas tercatat bahwa Yesus itu adalah Elohim. Walaupun Bapak mengatakan berhalusinasi bahwa Petrus sendiri yang bilang bahwa Elohim itulah membuat Yesus jadi Tuhan. Oh tidak, karena sudah dikasih tahu yang datang itu adalah Pak Jokowi. Karena sudah dikasih tahu bahwa Yesus itu adalah Elohim. Jadi yang dimaksud oleh Petrus bahwa Allah telah membangkitkan Yesus yang kamu salibkan itu benar. Itu adalah ketika dia bangkit lagi barulah semua mata terbelalak melihat dia adalah Tuhan. Kenyataannya di dalam... Iya, kenyataannya Petrus sendiri yang mengatakan engkau adalah Mesias anak Allah. Artinya engkau adalah jelmaan Allah itu, Mesias yang sedang mereka tunggu-tunggu. Lalu Yesus mengkonfirmasikan, berbahagialah engkau Petrus gitu. Yesus malah mengatakan, bukan menolak, Yesus mengatakan berbahagialah engkau Petrus gitu. Apa dibilang di dalam Matius 6 itu ya, yang lengkapnya saya lupa ingat dia bilang. Oke, waktunya sudah habis Ibu Uti, 3 menit. Mungkin nanti disampaikan di waktu yang berikutnya. Silakan 3 menit juga waktu di Zuma untuk menjelaskan. Silakan akhir. Baik, Ibu Uti, terima kasih atas sanggahannya. Jadi, yang saya katakan ini adalah pernyataan Petrus, pernyataan Paulus. Bukan supaya orang-orang itu terbelalak, tidak.
Tetapi yang dikatakan oleh mereka ini jelas di situ supaya Yesus menjadi Tuhan. Ya, Allah telah menjadikan Yesus menjadi Tuhan. Itu loh. Lalu kemudian kalau kita lebih jeli lagi melihat di dalam kitab Roma ya, dalam Roma itu dikatakan estenai korios. Maksudnya apa? Supaya Yesus itu menjadi Tuhan, kan gitu. Ada sebab akibat. Maka dalilnya jelas, sebab untuk itulah Kristus telah mati dan hidup kembali. Supaya apa? Supaya dia menjadi Tuhan. Baik atas orang mati maupun atas orang-orang yang hidup. Berarti Yesus ini harus mati supaya dia menjadi Tuhan. Kan begitu, kan jelas ayatnya, Bu. Giato to logo o Christos petarai kai aperte preste soi. Tunggu, saya cari dulu, Bu. Roma 14 ayat 9 kalau saya tidak salah. Di situ jelas dikatakan sebab untuk itulah kemudian Kristus mati dan hidup kembali supaya Kristus atau Yesus itu menjadi Tuhan. Baik atas orang-orang mati maupun atas orang-orang hidup. Nah itu sebabnya, makanya saya katakan Paulus lalu kemudian Petrus, ya ini Petrus maksudnya di sini adalah Kisah Para Rasul, yang menulisnya adalah Lukas ya. Di situ mengatakan, Lukas mengatakan Petrus berkata, katanya gitu, Allah telah menjadikan Yesus yang kamu salibkan itu menjadi Tuhan. Jadi ajaran Kristen, doktrin Kristen, rumusan-rumusan tentang ketuhanan Yesus yang dibangun oleh gereja kemudian, itu asal-usul pengajarannya dari Paulus dan juga dari Lukas. Lukas mengatakan Petrus berkata, Roma mengatakan Paulus berkata bahwa dengan matinya Yesus dia menjadi Tuhan. Nah, apa tujuannya menjadi Tuhan? Supaya dia bangkit. Apa tujuannya bangkit? Supaya dia menebus dosa manusia. Dosa mana yang ditebus oleh Yesus? Dosa yang diwariskan oleh Adam. Loh, kenapa orang-orang suci ada diceritakan di kitabnya Anda sendiri? Mereka ini adalah orang-orang yang tidak memiliki dosa. Orang-orang yang suci sebelum konsep daripada Yesus menjadi Tuhan dengan bangkitnya dia itu. Kenapa? Kenapa orang-orang ini dikabarkan orang-orang ini adalah orang suci? Padahal Yesus belum mati gitu loh. Bahkan setelah matinya pun dinyatakan orang-orang kudus bangkit dari kubur lalu berjalan masuk ke Yerusalem. Nah, ini gimana ceritanya? Jadi kitab suci Anda sendiri yang menjadi saksi bahwa banyak orang yang suci yang berlalu sebelum Yesus itu disalibkan. Menandakan bahwa apa yang dia... Udah? Oke, silakan. Oke, terima kasih Adi Duma, waktu sudah habis 3 menit. Silakan Ibu Uti, tadi ada nanya-nanya ayat, saya stop waktunya karena Ibu nanya ayat, dicarikan ayat, tadi saya stop ya. Roma, silakan Ibu Uti 3 menik. Nanti waktunya, coba dicek ya, Dek, Roma ya, Roma 14 benar enggak apa yang saya bilang? Ya, boleh. Jadi sudah dicek sama Ibu Uti dan ternyata gimana Ibu Uti? Benar enggak? Iya, saya belum buka. Saya mau jawab dulu. Tadi kan Ibu nanya ya. Silakan 3 menit, Bu. Iya, Pak Zulkifli. Nah, begini Pak Zulkifli, saya tahu banget Pak Zulkifli mau menggiring saya tentang konsep penebusan, konsep itu lagi. Saya tidak bisa Pak Zulkifli giring karena jelas Pak Zulkifli keteteran dengan kenyataan saya yang mengatakan bahwa Yesus itu yang dibangkit, karena nubuatannya jelas mengatakan bahwa yang menyelamatkan, yang menebus umatnya itu adalah Elohim sendiri, oke? Ayatnya jelas, datanya jelas, buktinya ada, itulah yang harus dipegang. Apapun pernyataan Pak Zulkifli untuk mengelak, itu hanyalah istilahnya mengeyelologi. Jadi jelas yang dimaksudkan oleh Petrus bahwa Allah telah membangkitkan Yesus yang kamu salibkan itu menjadi Tuhan dan Kristus, artinya ketika mereka tidak percaya, mereka itu hanya melihat Yesus sebagai kacung, istilahnya orang pesakitan yang disalib tanpa bisa berbuat apa-apa. Tetapi ketika dia itu bangkit lagi, barulah mata mereka terbelalak, barulah orang-orang menyembah dia sebagai Tuhan. Dia menjadi Tuhan atas kebangkitan. Allah kami itu adalah Allah atas kebangkitan.
Karena ketika Tuhan kami sudah bangkit, ya sia-sia iman kami. Kami menyembah Tuhan yang mati, bukan Tuhan kalau dia mati, gitu loh. Nah, yang perlu Bapak ketahui, ketika Rasul Paulus ini sama, pengajaran Rasul Paulus itu sama. Dia mengatakan seperti ini di dalam Filipi 2 ya. Rasul Paulus mengatakan sendiri bahwa Filipi 2 itu, Yesus itu adalah Tuhan yang mengosongkan dirinya. Dia datang, kita baca di sini ya. Di dalam, dan janganlah tiap-tiap orang hanya memperhatikan kepentingan sendiri, tetapi kepentingan orang lain juga. Hendaklah kamu dengan hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus. Yang walaupun dalam rupa Allah telah menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan, melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa orang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Itu yang dikatakan oleh Rasul Paulus. Jadi ketika Bapak mengatakan, Rasul Paulus juga bilang bahwa Yesus jadi Tuhan pada saat dia bangkit, oh salah, itu bicara tentang konteks. Sekali lagi saya bilang, bicara tentang konteks ayatnya itu, karena ketika orang-orang pada zaman itu, ketika Yesus belum bangkit lagi, semua orang anggap dia cuma pesakitan, gitu loh. Tetapi ketika dia bangkit lagi, ya ketika bangkit lagi, barulah orang percaya. Lalu yang mengatakan menjadi Tuhan atas orang mati, itu artinya menjadi, bukan menjadi pesakitan lagi, menjadi Tuhan atas orang mati, artinya memang betul menyembah dia sebagai Tuhan. Itu dia. Itu semua bicara tentang konteks, Pak. Karena yang jelas ayatnya di dalam Perjanjian Lama menyatakan bahwa Yesus itu adalah Allah yang menjadi manusia. Rasul Yohanes mengatakan begitu, Rasul Paulus mengatakan begitu, Rasul Petrus juga mengatakan begitu. Dan ketika dia menjadi manusia, dia disebut anak Allah. Allah dalam wujud manusia, Al-Hakika, Allah yang zahir dan yang batin. Dalam kitab Bapa juga ditulis, Allah yang zahir dan yang batin. Baik, baik ya. Oh, ngutip Al-Quran tadi ya, Bu. Silakan 3 menit waktunya Aki Tuma menjelaskan. Silakan Aki. Baik, jadi saya fokuskan kembali kepada tema ini ya. Saya cuma menjelaskan tadi sisi di mana Yesus katanya dibuat menjadi Tuhan oleh Allah, oleh Petrus, oleh Lukas, oleh pernyataan Paulus. Itu ya. Nah, kemudian Ibu akui enggak bahwa di dalil itu Lukas maupun Paulus itu jelas mengatakan Allah membuat Yesus menjadi Tuhan. Anda akui enggak di situ bahwa Allah telah menjadikan Yesus menjadi Tuhan? Nah, kalau Anda mengatakan iya, memang pertanyaan saya, sejak kapan Yesus itu menjadi Tuhan? Sedangkan di ayat ini, Yesus nanti dibuat menjadi Tuhan, nanti Allah menjadikan Yesus itu menjadi Tuhan kalau dia sudah disalibkan. Berarti sebelum dibuat menjadi Tuhan, apakah dia sudah Tuhan? Kalau dia sudah Tuhan, sekarang mana yang benar? Apakah Lukas dan Paulus atau Ibu? Karena di sini nanti setelah disalib, barulah kemudian Yesus itu dibuat menjadi Tuhan oleh Tuhan. Kan gitu. Ini dalil loh, Bu ya. Saya tidak berasumsi atau menggiring opini, tidak. Saya hanya ingin Ibu menjelaskan kepada saya, khususnya kepada saya, ketika dalil yang Ibu imani sebagai firman Tuhan, karya tulisnya Lukas, karya tulisnya Paulus, yang menjabarkan kemudian dengan matinya Yesus menjadi apa, dengan disalibnya Yesus, maka dia dijadikan oleh Tuhan menjadi Tuhan, dijadikan oleh Allah menjadi Tuhan. Nah, terlepas dia itu adalah Tuhan betulan yang diimani saudara-saudara Kristen, yaitu urusan-urusan iman Anda kan. Cuman yang ingin saya tanya di sini, sejak kapan Yesus itu menjadi Tuhan? Sementara di sini nanti dia menjadi Tuhan setelah dijadikan, setelah Allah membuat dia menjadi Tuhan. Nah, gitu loh. Atau Ibu mau mengimani, oh sebelumnya belum Tuhan, sebelumnya adalah makhluk, tetapi setelah dijadikan Tuhan barulah menjadi Tuhan. Apakah seperti itu? Berarti Yesus diimani sebagai Tuhan oleh pengabaran Lukas, oleh pengabaran Paulus, orang yang bukan saksi mata, yang bertemu langsung dengan Yesus, yang menerangkan bahwa dengan matinya Yesus di tiang salib, maka Tuhan menjadikan Yesus menjadi Tuhan yang telah kalian salibkan. Sebab dengan matinya Yesus Kristus, maka dia menjadi Tuhan bagi orang yang percaya dan bagi orang yang tidak percaya.
Nah, itu. Jadi ini Yesus sejak kapan menjadi Tuhan, Bu? Silakan. Sudah dilemparkan kepada Ibu Uti, silakan waktu Ibu Uti untuk menjawab 3 menit dengan fakta-fakta dan dalil-dalilnya, Bu. Silakan. Ya, Pak Julkifli, ini nyata sekali bahwa Bapak ngeyel gitu loh. Bapak seolah-olah tidak mendengar penjelasan saya sebenarnya. Tetapi maaf, Pak, bahwa walaupun Pak Julkifli ngeyel tidak mau terima, itulah kenyataan di Alkitab. Tergantung dari semua. Bapak mau terima atau tidak, itulah yang terjadi di Alkitab. Karena saya sudah kasihkan kepada Bapak, Rasul Paulus sendiri mengatakan bahwa itu adalah Allah sendiri yang sama dengan Allah, yang setara dengan Allah, atau artinya Allah sendiri yang menganggap dirinya itu yang sama dengan Allah, yang setara dengan Allah itu telah datang mengosongkan dirinya menjadi manusia. Jadi ketika Bapak mengatakan kapan Paulus menjadikan Yesus itu sebagai Tuhan, itu saya mau kembalikan kepada pikiran Bapak sendiri. Bapak sendiri yang tidak mau terima. Sudah dibilang bahwa Paulus mengatakan Yesus itu adalah Allah yang datang mengosongkan diri menjadi rupa seorang manusia. Lalu Bapak mengatakan lagi, kapan Paulus menjadikan Yesus itu jadi Tuhan? Ini kan perkataan yang bodoh gitu loh, perkataan orang bodoh. Paulus sendiri yang mengatakan Yesus itu adalah Allah yang mengosongkan diri, Tuhan yang mengosongkan diri datang menjadi manusia. Lalu Rasul Petrus pun mengatakan hal yang sama. Rasul Petrus mengatakan Yesus itu anak Allah, Mesias yang hidup. Hidup itu artinya berasal dari kekekalan, Pak. Hidup yang kekal berasal dari sorga. Di dalam Matius 11 ayat 16 tadi kan sudah saya katakan. Lalu sekarang Bapak mulai mau mengajak saya, menggiring opini saya kepada Rasul Lukas. Maaf, Pak. Tidak ada hubungannya dengan Rasul Lukas yang mengatakan bahwa Yesus itu dijadikan Tuhan. Rasul Lukas juga mengatakan bahwa Yesus itu adalah Tuhan. Dia mencatat kedatangan Yesus itu, yang mencatat kedatangan Yesus pada saat orang-orang di gembala itu, malaikat mengatakan hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Maksud Rasul Lukas menulis itu juga menunjukkan bahwa Yesus itu adalah Tuhan. Dan Rasul Lukas itu dia adalah salah satu dari murid-murid Yesus yang ke-17 itu, Pak. Ke-70 itu di dalam Matius 10. Walaupun dia bukan murid Yesus yang ke-12, tetapi dia itulah penulis kitab Kisah Para Rasul. Karena apa, Pak? Karena dia ada di sini. Dia satu tim dan dia ada sama-sama dengan Yesus. Dia termasuk juga walaupun bukan 12 murid Yesus, dia ada bersama-sama dengan para rasul dan dia mencatat semua hal-hal, semua tentang Yesus itu berdasarkan sumber yang benar gitu. Gak bisa mempersalahkan Lukas, tidak bisa. Jadi yang jelas, Pak, saya mau kasih tahu, Yesus itu Tuhan berdasarkan nubuat. Dan Yesus sendiri, dia itu dihukum mati karena dia mengaku Tuhan, Pak. Yesus sendiri mengaku Tuhan. Dia itu mengaku Tuhan dalam kronologisnya, dalam latar belakangnya, dalam konteksnya. Oke? Karena dia datang ke dunia itu untuk menjadi penebus dan juru selamat yang sekaligus adalah Tuhan. Makanya okay. Berkata, engkau adalah juru selamat dan Tuhan kami. Gitu loh, Pak. Oke, baik. Ada pernyataan menarik tadi dari Ibu Uti, baik sekali, bahwa Yesus sendiri mengaku Tuhan. Silakan, gimana? Hagi Suma. 3 menit. Baik. Jadi gini, Bu. Pertanyaan saya kan sederhana sekali ya. Sejak kapan Yesus itu menjadi Tuhan? Karena ternyata di dalam kitab Ibu, Yesus itu dibuat menjadi Tuhan menurut pengakuan Paulus, menurut pengakuan Lukas, kan gitu. Sejak kapan dia menjadi Tuhan? Itu pernyataan yang sangat menarik yang Ibu harus jawab. Karena di dalam dalil yang ada dalam kitab Ibu, itu jelas menerangkan Allah menjadikan Yesus itu menjadi Tuhan. Berarti kalau Yesus dijadikan Tuhan, berarti sebelumnya bukan Tuhan, kemudian dijadikan oleh Tuhan. Atau dalil ini dalil palsu menurut Ibu? Kan jelas sekali ya, Allah telah menjadikan Yesus yang kamu salibkan itu sebagai Tuhan. Itu bukan karangan saya. Kalau Ibu tertawakan ayat itu ya silakan. Itu dalil yang jelas di dalam kitab Ibu, Kisah Para Rasul 2 ayat 36. Gitu loh. Ya, lalu kemudian di dalam Roma 14 ayat 9, benar ya? Di situ jelas dikatakan, sebab untuk itulah Yesus telah mati dan hidup kembali. Untuk apa?
untuk dia menjadi Tuhan, baik atas orang-orang mati maupun atas orang-orang yang hidup. Jadi sangat lucu kan? Anda menertawakan dalil itu. Nah, kalau misalnya Yesus itu adalah Tuhan, bagaimana mungkin dia berdoa kepada Tuhan seperti yang ada dalam Markus 1 ayat 35, Yohanes 11 ayat 41 sampai ayat 42. Lalu kemudian dia katakan di dalam Yohanes 8 ayat 28, aku tidak dapat berbuat apa-apa dari diriku sendiri. Nah, bukankah Tuhan dapat melakukan segala yang dia mau? Tetapi kenapa Yesus tidak bisa berbuat apa-apa dari dirinya sendiri? Berarti pada zona di mana Yesus mengatakan itu, Bapa lebih besar daripada aku, Yohanes 14 ayat 28 dan seterusnya, itu zona di mana Yesus belum dijadikan menjadi Tuhan. Sesuai dengan dalil. Karena kalau Anda mengatakan, oh dia itu adalah Tuhan dari awalnya, dari sononya, dari sananya dia sebelumnya. Kenapa dia memberikan teori dan praktik dalam kehidupannya kepada Bani Israel sebagai guru, menunjukkan dirinya justru bukan Tuhan. Bapa lebih besar daripada aku. Ayo. Itu bukti bahwa dia belum menjadi Tuhan di situ. Nanti menjadi Tuhan setelah Lukas menuliskan karya itu. Dia katakan bahwa bahwa Allah telah menjadikan Yesus yang kau salibkan itu menjadi Tuhan. Sebab itulah Kristus telah mati dan hidup supaya Yesus menjadi Tuhan. Sebelumnya Yesus itu bukan Tuhan. Berdasarkan pengakuan-pengakuan Yesus, aku tidak dapat berbuat apa-apa dari diriku, Bapa lebih besar daripada aku. Itu bukti. Bukti akurat yang tidak bisa terbantahkan kecuali dengan asumsi dan cocokologi. Seperti itu, Bu. Silakan. Oke, baik sekali, waktunya pas ya. Nanti 3 menit. Silakan Ibu Uti, ini semakin menarik diskusinya. 3 menit. Nah, terima kasih Pak Zulkifli. Kelihatan sekali Pak Zulkifli ini bikin ketawa gitu loh. Maksa banget gitu kan. Maksa, pemaksaan yang luar biasa gitu loh. Ya, kan sudah saya katakan, Bapak mengatakan sejak kapan Yesus jadi Tuhan? Sejak dari sononya, Pak. Dialah yang awal dan yang akhir, ya kan? Yang alfa dan omega, kan? Yang zahir dan yang batin. Al-Hadid 3 sudah menuliskan di kitab Bapak. Dialah yang awal dan yang akhir, yang zahir dan yang batin. Yesus itu adalah Tuhan yang telah datang menjadi manusia, tetapi sebelum dia menjadi manusia, dia ada dan berada sebagai Allah Bapa sebelum dia datang sebagai utusan, oke? Yohanes 17 ayat 5. Yesus itu memiliki kemuliaan sebagai Allah Bapa dalam keadaannya, keberadaannya sebagai Allah Bapa sebelum dia datang sebagai utusan, sesuai dengan apa yang ditulis di dalam kitab para nabi. Dia adalah Allah yang datang menjadi penebus dan juru selamat. Dalam Yesaya 63 ayat 9 jelas dikatakan, Pak. Lalu Yesus sendiri mengatakan, akan tetapi aku berkata kepadamu bahwa kamu akan mati dalam dosamu, sebab apabila kamu tidak percaya bahwa akulah dia yang artinya YHWH, maka Pak Zulkifli akan mati dalam dosa Pak Zulkifli, oke? Yesus mengaku bahwa dia adalah Yahweh. Jadi ketika Pak Zulkifli mengatakan kapan Yesus dijadikan Tuhan, oh tidak ada ayatnya mencatat begitu. Kalau Bapak menggunakan ayat Rasul Petrus tadi, yang Allah bagi Yesus itu untuk menjadi Tuhan, itu ada dalam konteksnya, tidak mendukung opini dari Bapak Zulkifli. Lalu di dalam Roma 14 ayat 9 itu, Allahnya, saya baca ya, Roma 14 ayat 9, mana dia, ayat 9, sebab untuk itulah Kristus telah mati dan hidup kembali, supaya ia menjadi Tuhan. Artinya supaya dia menjadi penguasa, supaya dia menjadi Allah sesembahan satu-satunya. Itu maksudnya, supaya ia menjadi Tuhan, menjadi penguasa, baik atas orang yang mati maupun orang yang hidup. Ini adalah konteksnya, tidak mendukung apa yang Bapak katakan. Karena Rasul Paulus sendiri mengatakan bahwa itu adalah Allah sendiri yang datang menjadi manusia, mengosongkan dirinya, sampai dia mengosongkan dirinya dan mengambil rupa seorang hamba, yaitu seorang manusia, gitu loh Pak. Lalu Bapak mengatakan, kenapa Yesus sendiri mengatakan dia tidak bisa berbuat apa-apa? Pak, ayatnya tidak berhenti di situ, Pak. Ayatnya tidak berhenti di situ. Ketika Yesus mengatakan, ditanya sama Filipus, Tuhan Bapa yang memberikan kuasa kepada dirimu, Yesus memarahi Filipus. Dia mengatakan, sudah sedemikian lama engkau bersama-sama aku, Filipus, namun engkau tidak mengenal aku. Barang siapa telah melihat, ya,
yang tadi ini. Karena bajunya juga warna merah ini. Yeah. Oke, baik. Silakan lanjut. Ahi cuma 3 menit untuk menyanggah dan menanggapi apa yang disampaikan oleh Ibu tadi. Baik. Silakan. Baik. Jadi argumentasi Ibu itu justru menguatkan argumentasi saya yang mengatakan Paulus mengajarkan dengan matinya Yesus maka dia menjadi Tuhan. Kenapa harus mati kata Ibu? Supaya dia menjadi satu-satunya Tuhan, supaya dia menjadi satu-satunya sembahan, supaya dia. Makanya itu saya katakan Yesus itu mati untuk dijadikan oleh Tuhan menjadi Tuhan. Jadi Yesus ini dilantik sendiri oleh Tuhan menjadi Tuhan. Menurut siapa? Apakah menurut Bapa? Tidak. Lalu menurut siapa? Menurut pengarang Lukas, menurut pengarang Roma. Siapa mereka ini? Mereka bukan saksi mata, orang yang tidak pernah bertemu langsung dengan Yesus. Berarti ketuhanan Yesus yang adalah manusia itu didukung sepenuhnya oleh dalil-dalil dari orang yang tidak bersentuhan langsung dengan pengajaran Yesus. Mereka hanya menerima, mereka hanya menuliskan sesuai dengan apa yang mereka dengarkan dari hasil penyelidikan. Itu versinya Lukas, menurut pengakuan Lukas. Lalu kemudian Ibu mengatakan ketika sahabatnya bertanya, tunjukkanlah kepada siapa, tunjukkanlah Bapa itu mana. Sama Bu, ketika Yesus mengatakan, sudah sekian lama engkau bersama aku, tapi kamu bertanya, manakah Bapa itu, tunjukkanlah Bapa itu kepada saya. Barang siapa yang melihat saya, dia sudah melihat Allah, dia sudah melihat Bapa itu. Ibu imani bahwa Yesus itu adalah Tuhan. Sama Bu, sama persis ketika anak saya yang kelas 3 SD itu bertanya, Abah, Allah itu yang mana? Tunjukkan Allah itu kepada saya, Abah. Lalu saya menjawab, wahai anakku, dari sejak usia 1 tahun saya sudah ajarkan samamu. Allah itu tidak bisa dilihat, Allah itu tidak bisa didengarkan suaranya. Kamu sudah melihat saya, itu kamu buktinya kamu sudah melihat Allah. Maksudnya, dengan kau melihat ciptaannya, kamu sudah melihat bahwa Tuhan itu ada. Karena Abah tidak mungkin ada kalau tidak ada yang menciptakan. Yesus sudah mengajarkan, Bapa yang mengutus aku, kamu tidak bisa melihatnya, wajahnya kamu tidak bisa lihat, suaranya pun tidak bisa kamu dengarkan. Allah bukan manusia dan anak manusia. Jangan kau menyebut Bapa di muka bumi ini, karena hanya ada satu Bapamu, yaitu dia yang ada di surga. Hidup kekal itu adalah kalian mengenal Allah satu-satunya yang benar, yaitu dia yang ada di surga. Artinya, pernyataan Yesus yang seperti itu pernyataan biasa. Kalau itu dijadikan sebagai landasan menuhankan Yesus, tunjukkan apa yang bisa Anda tunjukkan untuk membuktikan bahwa Yesus itu bukan manusia. Yesus itu manusia. Dan dia menjadi Tuhan ketika dia mati menurut pengabaran Lukas dan Paulus. Lalu kapan dia menjadi manusia? Nah, ketika dia menjadi manusia, apakah menurut Ibu itu dia dalam keadaan posisi Tuhan atau bukan? Silakan. Baik. Luar biasa, ini semakin ke ujung semakin semangat ya. Tapi sayang sekali waktu kita sudah habis ini. Sesuai perjanjian kita diskusinya 1 jam. Di layar sudah ada 48 menit dan 6 menit terhitung di layar. Berarti sudah ada 54 menit. Nah, artinya kita masuk ke sesi yang terakhir, yaitu penutup atau closing. Bu Uti kayaknya sudah nggak sabar. 5 menit cukup, Bu Uti? Ya, 5 menit lah. 5 menit. Oke, 5 menit. Silakan closing statement Ibu Uti. Dimulai sejak Ibu Uti berbicara. Silakan. Ya, kesimpulannya saya ambil saja kesimpulan. Kesimpulannya begini, Pak Julkifli. Silakan, Pak Julkifli hanya tidak mau terima. Seperti saya bilang, Pak Julkifli hanya mengambil perkataan Rasul Paulus yang mengatakan Yesus dijadikan Tuhan. Tapi Bapak Julkifli pura-pura tidak tahu, pura-pura tidak pernah dengar, dan pura-pura tidak ada bahwa Paulus sendiri yang mengatakan bahwa Yesus itu adalah Allah yang datang mengosong menjadi sama seperti manusia. Itu pernyataan yang tidak bisa diganggu. Itu ada dan itulah tolak iman kami, gitu loh Pak. Jadi ketika Rasul Paulus mengatakan Allah menjadikan Yesus Kristus itu menjadi Tuhan, itu Pak, saya sudah kasih tahu, itu soal konteks Pak. Menjadi Tuhan di situ bukan bicara soal perannya, bukan bicara, tapi itu bicara tentang, itu bicara soal peran. Ini ya, kita baca kalau
mau dengarkan dengan baik-baik ya, di situ dikatakan, sebab tidak ada seorang pun di antara kita yang hidup untuk dirinya sendiri dan tidak ada seorang pun yang mati untuk dirinya sendiri. Sebab jika kita hidup untuk Tuhan. Dan jika kita mati untuk Tuhan. Baik, jadi baik hidup atau mati, kita adalah milik Tuhan. Jadi yang dimaksud dengan sebab untuk itulah Kristus telah mati dan hidup kembali, supaya ia menjadi Tuhan. Artinya supaya dia itu diprioritaskan menjadi penguasa hidup, yaitu di nomor satukan. Itu maksudnya, bukan bicara bahwa Tuhan menjadikan Tuhan yang lain. Karena Rasul Paulus mengatakan bahwa Yesus itu adalah Allah sendiri. Lalu ketika Bapak mengatakan bahwa Yesus tidak bisa berbuat apa-apa, Pak, itu Yesus mengatakan dalam kapasitasnya manusia, tetap mengatakan bahwa tidak percayakah engkau bahwa aku di dalam Bapa, Bapa di dalam aku, apa yang kulakukan tidak kulakukan dari diriku sendiri, melainkan Bapa yang diam di dalam aku, dialah yang melakukan pekerjaannya. Itu perkataan Yesus sebagai manusia, tetapi sebagai perkataan Yesus sebagai Tuhan, dia mengatakan Bapa itu aku dan Bapa adalah satu. Bapak mau nanya bagaimana saya menunjukkan bahwa Yesus adalah Tuhan. Yesus bahkan mengatakan kepada Pak Julkifli, percayalah kepada aku bahwa aku di dalam Bapa, Bapa di dalam aku. Atau setidak-tidaknya percayalah akan pekerjaan-pekerjaan itu sendiri. Pekerjaan-pekerjaan itu artinya mujizat-mujizat kuasa keilahian yang sudah dia pertontonkan di mata semua orang. Hanya Yesus yang mengampuni dosa dan Yesus melakukan itu. Hanya Yesus yang, hanya Tuhan yang berkuasa atas fenomena alam. Yesus telah membuktikannya. Yesus yang disembah oleh malaikat-malaikat. Yesus mengatakan bahwa malaikat itu milik dia dan malaikat itu menyembah dia, Pak. Hanya Yesus yang ditakuti oleh setan-setan dan setan-setan minta penangguhan kepada Yesus supaya ditangguhkan waktu pelemparannya ke neraka, Pak. Hanya Yesus berkuasa membawa orang masuk surga. Yesus berkata, aku memberikan hidup yang kekal. Hanya Tuhan yang berkuasa melakukan itu. Yesus mengatakan, aku memberikan hidup yang kekal kepada kamu dan tak seorang pun ngabur merebut dari tanganku. Hanya Yesus, Pak, yang mengetahui, hanya Tuhan yang mengetahui isi hati semua manusia. Yesus tahu hati Pak Zulkifli. Semua Yesus katakan, percayalah akan pekerjaan-pekerjaan itu sendiri. Dia sudah melakukannya, Pak, dia menunjukkannya. Yang Bapak gadang-gadangkan ini hanyalah perkataan Yesus sebagai manusia. Sekali lagi saya bilang, ketika Yesus mengatakan, Rasul Filipus mengatakan, tunjukkanlah Bapa itu kepada kami. Jelas Yesus mengatakan Bapa itu di dalam aku. Di dalam Kolose jelas, Pak, jelas. Kolose Rasul sendiri yang ngomong begini. Yang Bapak bilang bahwa Yesus itu dijadikan Tuhan, Kolose malah Rasul Paulus malah bilang begini, Pak. Sebentar, saya tanya ya. Kolose 1 yang Bapak bilang Yesus itu dia anak yang sulung, gitu kan? Kolose 1 nih ya. Ya, di sini jelas dia mengatakan seperti ini, Pak. Inilah yang dimaksud oleh Rasul Paulus ya. Ia adalah gambar Allah yang tidak kelihatan, yang sulung, lebih utama dari segala yang diciptakan. Karena di dalam dialah telah diciptakan segala sesuatu yang ada di sorga, yang ada di sorga dan yang ada di bumi, yang kelihatan dan yang tidak kelihatan. Baik singgasana maupun kerajaan, baik pemerintah maupun penguasa, segala sesuatu diciptakan oleh dia, oleh Yesus. Dan untuk dia, ia ada terlebih dahulu dari segala yang diciptakan. Oke? Ia ada terlebih dahulu dari sesuatu dan segala sesuatu ada di dalam dia. Ia adalah kepala tubuh, yaitu jemaat. Ialah yang sulung, yang pertama bangkit dan ya dari antara mati, sehingga ia lebih utama dari segala sesuatu. Karena seluruh kepenuhan Allah berkenan diam di dalam dirinya. Nah, oke, baik Ibu Uti, sebetulnya waktunya sudah kelewat ya, tapi karena Ibu Uti bersemangat sekali, ya saya biarkan sampai selesai. Oke, selanjutnya ada yang menarik tadi ya, bahwa malaikat menyembah Yesus, kata Bu Uti. Silakan Afizuma 5 menit closing statement yang menggelegar. Silakan. Baik. Jadi dari pernyataan-pernyataan saudara saya, Bu Uti, menuhankan Yesus itu berdasarkan atas surat-surat Paulus, berdasarkan atas
surat-surat dari Lukas, baik-baik dari Lukas itu sendiri, kitab Lukas maupun dari kisah para rasul itu sendiri. Jadi tidak sampai kepada sumber yang disembah, yaitu Yesus yang pernah menjadi guru. Nah, bagaimana dengan Islam? Di dalam surah As-Sukhruf ayat 59, Yesus tidak lain hanyalah seorang hamba yang kami berikan nikmat kepadanya, dan kami jadikan dia sebagai tanda bukti kekuasaan kami, kekuasaan Allah untuk Bani Israel. Lalu kemudian di dalam surah An-Nisa ya, yang 171 yang sering kita bahas itu, sesungguhnya Isa Al-Masih, yaitu apa, Yesus Kristus, itu adalah utusan Allah. Itu jelas diterangkan dalam Al-Quran. Jadi wajar kemudian ketika umat Islam itu tidak pernah memandang sedikit pun untuk beralih kepada menuhankan Yesus, di mana kitabnya Islam mengajarkan Yesus itu adalah utusan Allah. Dia adalah Nabiullah, dia adalah Rasulullah. Lalu bagaimana pernyataan-pernyataan Yesus tentang dirinya? Dia katakan, hidup kekal itu adalah kalian mengenal aku sebagai utusan Allah. Hidup kekal itu adalah mereka mengenal engkau satu-satunya Allah yang benar, dan mengenal aku sebagai utusanmu. Berarti umat Islam memperoleh hidup yang kekal, karena umat Islam mengimani Yesus itu sebagai utusan Allah. Kan konsepnya sudah jelas. Hidup kekal itu adalah mereka mengenal engkau satu-satunya Allah yang benar, dan mengenal Yesus Kristus yang telah engkau utus. Berarti Yesus mengaku dirinya sebagai utusan. Dan Yesus mengajarkan Allah itu satu-satunya Allah yang benar. Tidak ada Allah lain. Jadi kalau ada Allah lain yang kemudian dijadikan menjadi Tuhan, itu Tuhan belakangan. Tunggu dulu, siapa yang menginformasikan itu? Cek per cek ternyata informasinya dari Lukas. Cek per cek ternyata informasinya dari Paulus. Sementara umat Islam yang ada di dalam kitabnya umat Islam itu sejalan dengan pengajaran-pengajaran Yesus. Itu sejalan dengan ajaran-ajaran Yesus kepada Bani Israel. Itu jelas. Lalu kemudian konsep sahabat Kristen, Bapa itu satu, Allah itu satu, tidak ada yang lain. Bedanya konsep Kristen, Allah nuzul menjadi manusia. Setelah menjadi manusia, dia bukan Tuhan. Tetapi hakikatnya dari dulu dia itu adalah Tuhan. Karena katanya di dalam Wahyu 1 dikatakan, akulah Alfa dan Omega. Kemudian mengais-ngasi Al-Quran, akulah dan awal dan akhir gitu. Padahal kalau kita jeli membaca dalil itu di kitab Wahyu itu, Yesus di ayat 1 mengatakan, inilah Wahyu Yesus Kristus yang diberikan oleh Allah kepadanya. Maksudnya yang dikaruniakan oleh Allah kepadanya untuk Yesus sampaikan kepada hamba-hambanya Allah, bahwa Allah itu adalah Alfa dan Omega. Makanya Yesus mengatakan, aku berkata-kata bukan dari diriku sendiri. Berarti dia bukan Allah yang datang dalam rupa manusia, tetapi dia adalah utusan Allah yang diperintahkan untuk menyampaikan firman. Segala firman yang engkau berikan kepadaku telah aku sampaikan kepada mereka. Siapa mereka? Bani Israel. Itu pun yang masuk ke dalam golongan murid-muridnya. Siapa golongan murid-muridnya dari Bani Israel? Yang mengikuti dia. Siapa yang mengikuti dia? Yang mendengarkan perkataannya. Apa perkataan Yesus? Jika engkau mengasihi Allah, maka engkau akan melakukan perintah-perintahnya. Jika engkau mengasihi aku, maka engkau akan melakukan pekerjaan-pekerjaan yang pernah aku lakukan. Sekarang pernah enggak Yesus itu menyembah Yesus? Tidak. Jangan lakukan. Pernah tidak Yesus itu beribadah pada hari Minggu? Tidak. Jangan lakukan. Pernah enggak Yesus itu makan babi? Tidak. Jangan lakukan. Karena kaidah-kaidah pengajaran Yesus itu jelas. Dia jelaskan yang mana yang masuk kategori muridnya. Dia jelaskan bagaimana kemudian mendapatkan hidup yang kekal. Dia jelaskan seperti apa keberagamaan yang lebih sempurna dari agama orang-orang Yahudi. Dia jelaskan siapa kemudian yang datang mengajarkan segala hukum-hukum dan keadilan. Jelas kok. Jadi kemudian ketika ada yang menuhankan Yesus, oleh karena dilantik menjadi Tuhan oleh Tuhan itu sendiri, tanda tanya besar. Itu pengajaran dari mana? Karena Yesus mengatakan, waspadalah, 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 akan datang pengajar-pengajar palsu yang akan membawa-bawa namaku, yang mengajarkan ini dan itu. Endingnya penasihat Yesus di situ adalah,
Jika ada yang berkata, ada Mesias di sini, ada Mesias di sana, jangan kau percaya. Jadi kalau ada sekarang orang yang murtad karena mengaku bertemu Yesus, mengajarkan menyembah kepada Yesus, mengatakan mimpi bertemu Yesus, jangan kau percaya, itu nasihat dari Yesus, jangan kau percaya. Udah selesai. Jadi kalau ada yang mengatakan bermimpi bertemu Yesus, jangan percaya. Udah selesai ya? Ini. Pak, finish, Pak. Oke, oke. Finish, Pak. Oke, makasih. Masya Allah. Luar biasa. Jadi ini ya menariknya narasumber ini, sama-sama semangat. Ya, nanti biarkan para penonton baik di Bantri Channel, di Zulkifli Abbas Official atau di Uti Watimena Channel yang menilai mana yang benar dan yang menurut mereka inilah yang betul-betul Tuhan itu gitu ya. Oke, sebelum diskusi saya minta satu sesi lagi nanti sama Pak Zulkifli, soalnya yang ini yang pernyataan Pak Zulkifli yang terakhir ini harus dijawab. Ini kan semua ngerembling. Iya, iya, iya Bu Uti. Selamanya juga boleh buat Bu Uti. Selamanya juga boleh. Iya. Sampai ada di antara kita yang menjadi mualaf atau saya yang menjadi murtad. Boleh. Boleh. Iya, sampai gotok-gotokan ya ini. Tapi jangan cekat-cekaran ya, Bu. Jadi Pak Jul, kapan? Jangan cekat-cekaran ya. Makanya saya bilang jangan Pak Julkifli terus yang ngejar saya harus dikasih kesempatan dong ngomongin tentang kitabnya Pak Julkifli. Oh iya iya, boleh, sangat-sangat boleh. Mau lanjut, tapi bukan sesi baru ya. Boleh Pak Julkifli, enggak, ini 15 menit aja ya. Nanti kan saya kasih pernyataan ini, nanti Pak Julkifli satu kali lagi, jadi 5 menit, 10 menit lagi dah. Boleh. Atau enggak, lain kali aja, gimana ya? Sekarang aja deh, gimana aja ya. Kalau saya sih hari ini hari kelahiran istri saya Bu Uti. Kami ada janji. Tapi kalau misalnya masih bisa, jam berapa, A? Jam berapa sekarang? Masih sekarang bisa? Jam 3 pas di waktu Indonesia Barat. Saya mau ngajar juga. Ya udah, saya mau ngajar. Jadi nanti sesi kedua nanti kita janjian ya, Pak ya. Boleh. Itu besok ya, besok lagi. Harus Bu, biar adil. Hari ini kita membahas tentang Tuhannya sahabat Kristen. Besok kita membahas tentang Allah, kan gitu ya. Harus adil. Iya, Bu. Iya. Ya. Siap. Iya. Baik. Baik. Oke, baik. Ikhwan fillah dimanapun Anda berada, sebelum diskusi ini kami tutup secara resmi, ya akhirnya formal pula ya. Jadi saya selaku moderator menyampaikan rasa syukur yang sangat kepada Allah. Hormat akhi Guruna Zulkifli Mabas yang sudah berdiskusi dengan sangat baik. Baiklah, alhamdulillah kepada Tuhan atas rahmatnya sehingga kita dapat menjalankan kegiatan ini dengan sangat lancar. Dan terima kasih juga kepada para peserta sekali lagi karena kedatangan Anda semua dan guru saya serta atas kerjasama yang Ngasumber berikan dan sumbangan pikiran yang Ibu Uti berikan dan Ahli Zuma berikan itu mudah-mudahan bernilai amal ibadah, pahala di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian kita akhiri ya, saya selaku moderator mohon maaf jika ada salah dan janggalnya. Saya akhiri. Billahi taufiq wal hidayah wa ridha wal inayah fattabiru ya ulil absar la'allakum turhamun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih. Oke. Lift ya, saya lift ya. Oke, silakan. Silakan Bu Uti. Makasih. Iya, terima kasih. Masya Allah. Silakan. Ini adminnya Ibu Uti ya. Yang satu lagi, Uti Watimena. Ini adminnya ini kayaknya. Assalamualaikum, Afi Etap. Oh ya, Afi Tuma. Ada kegiatan atau gimana? Kalau ada, nggak apa-apa. Saya azar dulu, abis itu mau temani istri tersayang. Iya, selamat hari jadi, hari lahirnya kakak ya. Iya. Panggilannya. Iya. Oke, jadi
Semoga di hari jadinya ini makin makin apa makin jaya, makin sehat, lancar lancar amin, istrinya, amin, dan amin, makin amin. Sayang sama suami. Amin, amin, amin. Menjadi ibu yang baik. Oke. Itu saja. Terima amin. Kasih Guru Ta, Masya Allah luar biasa. Baik, para sahabat sekalian, jadi saya sambung sedikit ya, itulah hasil diskusi antara akal sehat kitab suci melawan asumsi dan iman buta. Nah, Anda lihat sendiri kan bagaimana kemudian sahabat kita Kristen itu menjadikan sembahannya itu dari sosok manusia berlandaskan kepada apa? Kepada ajaran-ajaran yang mereka terima dari orang-orang yang tidak memiliki asal-usul yang jelas, khususnya kepada penjabaran tentang apa yang dia ajarkan itu bersumber daripada Yesus itu sendiri. Nyata, begitu kita utarakan Yesus itu adalah Tuhan yang dilantik menjadi Tuhan, yang dipaksakan sekali oleh Lukas dengan membawa-bawa nama Petrus. Kemudian saudara kita Bu Uti itu menjual Yesus, menjajakan Yesus, membawa-bawa nama Yesus. Itu berdasarkan apa? Kolose, Galatia, terus kemudian Roma. Jadi semua yang diajarkan, yang disampaikan oleh Bu Uti itu hanya berdasar kepada surat-surat Paulus kepada non-Yahudi kala itu. Artinya kemana arah daripada surat-surat Paulus? Itu ke pemukiman orang-orang yang memang sudah menganut ajaran Trinitas. Siapa mereka? Non-Yahudi, orang-orang yang berkuasa pada saat itu, orang-orang yang punya jabatan, orang-orang yang punya peranan, orang-orang yang di atas dari yang menjadikan tanah Israel itu sebagai tanah jajahan. Kesanalah surat-surat Paulus itu disebarkan. Sehingga konsep ini diterima dengan mudah oleh orang-orang yang memang dari sejak awal menuhankan dewa-dewa, menuhankan roh-roh yang nusul dalam konsep iman mereka ke muka bumi. Dengan mudah mereka menerima itu. Tapi tidak ada satu pun surat Paulus yang dikirimkan ke ahli-ahli Torah. Kenapa? Karena Paulus ini adalah ahli Torah yang paham betul bahwa konsep ketuhanan yang diajarkan oleh para nabi melalui kitab Tanakh itu sama sekali tidak relevan. Tidak ada korelasi antara konsep yang diajarkan Paulus dengan konsep yang diimani sebelumnya, yaitu ajaran akidah Torah yang mengajarkan bahwa Tuhan itu adalah satu. Tidak pernah menjelma, tidak pernah inkarnasi. Nah, inilah yang perlu disadari oleh sahabat-sahabat Kristen. Tapi kita tidak punya hak untuk mengatur mereka, kita tidak punya hak untuk menekan mereka, dalam arti kata memaksakan mereka untuk keluar daripada akidah mereka. Ya, tugas kita hanya meluruskan. Tugas saya hanya menyampaikan. Tugas sahabat sekalian adalah men-share, me-like dan men-subscribe. Jadi kita punya tugas masing-masing. Saya kira begitu para sahabat sekalian. Mudah-mudahan esok hari ada sesi di mana saya masih dikasih ruang oleh saudara Bamtri, Adinda Bamtri untuk kembali bertemu dengan Ibu Uti membahas tentang Allah Subhanahu wa taala, Sang Pencipta alam semesta. Saya kira seperti itu. Sekian dari saya. Terima kasih atas atas semua perhatiannya, atas semua doa-doanya yang baik ya. Mudah-mudahan kita semua tetap dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Salam satu Tuhan dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.